anak-anak KDP, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersyukur. Oh, Mbak Ani reka lho. Dari situ ke kanan. Tuh. Ini video lho, Mbak. Oh, di video. Enggak apa-apa, nanti tak ambil. Baik. Oh, oh. Maka Mbak Ani remah ini dhuwur kae. Bendungan Kabongan. Tuh ada yang di atas. Balik ada tangga tapi ngeri lewat sini. Air berarti bisa ngasih mbak. Apa ngambil ikarsen ya? Ngambil talok. HP-nya dikantongi. Aku anak suwe ya lu. Karo etik ya di sini. Awas, hati-hati mas. Mas pasar. Deg-degan. Melu deg-degan. Mbak Anu, Mbak Dina. Kali loh, coba. Oh, duduk ding. Mbak Dina bukan? Bekas yang jajalan apa? Jajalan jembatan yang sana itu kan sebelah sana itu aja. Jadi kan dekatnya kayak rumah-rumah kayak ada itu, tapi sekarang udah berubah pohon. Mau ke sana atau ke sana? Nyopot sepatu mau ke sana nyopot sepatu. Nah, jajan dengan kono kuwi. Itu loh Mas yang kuwi lho. Putih-putih kuwi. Iki batu loro. Lha kok Mbak Yaman kan biyen ono. Oh, terus sok turan-turan yang dhuwur ngono kae. Le, salam.
teropong lho, gede-gede lho. Teropong? Lombok setan? Gede-gede lombok abang yang gendut kayak lho. Iya, lombok setan. Orang pedes? Orang pedes? Enggak pedes. Enggak pedes. Oh, gede-gede. Betul. Kayaknya Diani ini pintar masak. Siapa Mbak? Aku. Ponakan saya, anaknya adik saya. Dia kalau bikin konten bisa masakan. Kan ayam udah didapat dan murah. Itu nanti tuh anak kos-kosan. Banyak dia minta masak ya. Anak kos-kosan, anak siapa adik itu? Terinspirasi ya. Rasa konglomerat. Oh ya, rasa konglomerat. Ada utangnya. Gua mancing masih. Udah lu semua hentok kuy. Ya. Di. Kalau soal tiga meter sange lo, senangnya dibuka terus yang buas sih, kan mau belum nih pun juga, anak muni muni, ya kira apa pun tak basi pun segera, ah bunyem lo buka be. Bulan ini mak, masuk ke kampung Bangga Bu. Oh, papi. Awas-awas mobil. Masjid Baitul Dusun Pabilan. Awas-awas. Yang kesana. Kita yang kesana. Masa itu kayaknya ngerambat ke atas loh. Oh iya. Ngerambat di pohon kelapa ya. Pohon satunya ya. Kelapa apa? Apa ya? Istirahat lagi. Geser ya. Yuk lanjut. Mari. Merasakan lampah. Keringat sudah bercucuran nih. Goyak sarapan, Mbak. Goyak sarapan. Mas sarapan dapat diwangi drop jus ya. Mau nggak Pak? Pakai ngapa kai? Nunggu tahu. Luwe Mbak. Luwe. Oh, sukun ya. Jalannya panas terus ini nanti. Ayo, jalan. Kita udah selesai, kita mau pulang ke tempat yang tadi lagi. Udah mencar-mencar.
udah mau jalan raya. Dek, berikut terus akan menjadi dek. Oh, itu bagus itu, muter. Mbak, apik omai? Bagus loh. Hah? Udah? Juga bagus nih rumahnya. Ya Allah, bagus ya. Oh iya, wet salam. Wet salam. Lewat sawah lagi. Kita lewat sini. Lewat sini. Mantap, Pak. Oh, salah. Mana, Mbak? Mana? Iya ki buntu. Ceplos. Oh, motor. Panen pisang. Oh iya, apa kan? Hai, oh. Selesai. Saya tuh selalu
kan buka kenari tetap suka ini kayu. Tapi ini sore kayak itu sore. Ya, kalau kantong plastik juga begitu kan, yang kira-kira 1 tahun 2 tahun mereka sudah bisa. Ternyata aku singkong bisa jadi tapir. Timbul bisa nggak imbul? Timbul nggak bisa. Tapi kalau yang membulat seperti itu tuh selalu ketan. Pabrik-pabrik plastik itu kan juga mereka nyobok-nyobok itu kan jadinya di Jakarta coba dibicarakan supaya rongketok yuk. Plastik yang 3 bulan itu nggak bisa. Karena pabrik plastik kalah sendiri maka orang pabrik plastik, ya. Nah, pemerintah negara itu. Importer plastik segala ya, seperti. Jadi itu ya susahnya begitu kan. Pemerintah sendiri satu sisi begini tapi satu sisi begini mungkin siapa tentang kerap. Wah, ngurusin rumah. Sepatu nih, paling jere. Yang saya ya Pak berhubung sepatu saya masih kempling ya. Mangga. Mohon maaf teman-teman, mau sampai finish saya terperosok di sawah, jadi saya nggak memvideo terlalu banyak terakhirnya ya. Moodnya sepertinya hilang. Gitu dulu. Terima kasih.